yang mau disana menyekat, kemudian mengambil barang-barang warga negara Malaysia. Sudah 3 kali TKP. Mereka ini tidak segar-segar mengajak korbannya. Mereka ini tergolong perampok yang sadis. Itu masuk ke rumah, langsung mengikat korbannya, menyepal mulut, kemudian mengancam kalau mau bergerak akan mematikan tubuh. Itu sangat meresahkan sekali masyarakat. Jadi ini memang diburu oleh Kepolisian Republik Indonesia karena TKP-nya di mana-mana. Nah, mereka ini sebenarnya residivis yang baru keluar kemarin, ya, mereka berulang lagi.